Jadi di sini gue mau tanya nih harga Iya. outfit anak UI gitu kan. Lihat dari lu nih, le, lihat. Emang sendalan gitu anak UI? Halo guys, ketemu lagi dengan aku di sini Danang Krisadewa dan sekarang aku lagi ada di Universitas Indonesia. Jadi kalau kemarin aku udah nanyain UTBK, aku udah nanyain gimana rasanya kuliah di sini bla bla bla. Jadi sekarang aku bakal nanya harga outfit teman-teman yang ada di UI. Jadi langsung aja kita tanya. Oke, jadi sekarang udah sama siapa nih? Nama gue Namira. Namira. Iya. Namira. Dari apa? Jurusan apa? Dari jurusan sosiologi. Sosiologi. Angkatan berapa? Angkatan 2017. 2017 ya. Oke. Okay. Danti. Danti. Danti dari jurusan apa? Sosiologi. Sosiologi. Angkatan? 2017. 2017. Oke, okay, jadi sekarang udah sama siapa nih? Kayaknya nggak asing ya. Alif. Oke, okay, yang belum tahu dia silakan ngecek video di sini. Kita satu kegiatan di Eropa ya kemarin ya. Oke, jadi gini nih Lip. Lu jurusan apa Lip? Geofisika UI. Geofisika angkatan? Angkatan 2018. 2018. Oke. Okay. Gebi. Gebi. Gebi jurusan apa? Hukum 19. Hukum 19. Paralel? Paralel. Oke, okay, jadi sekarang udah sama siapa? Chico. Oke, okay, Bang. Jadi sekarang udah sama siapa? Dede. Jadi Dede dari jurusan? Hukum. Hukum. Ya. Angkatan? 2018. 18. Oke, okay, gini Namira ya? Iya. Namira, gue mau nanya nih, outfit anak UI berarti visip ya? Iya. Dari atas sampai bawah nih. Kita mulai dari mana? Dari kalung dulu nih. Oke. Okay. Gimana berapa nih kalung? Ini sebenarnya kalungnya murah. Murah banget. Cuman berapa ya? Di bawah 50.000 anjir. Berapa ya? 20. 20.000. Oke, 20.000 ya kalung. Iya. Sekarang dari ini sweater atau apa? Oh, kalau sweater berapa ya? Kayaknya 179.000. 179. Sampai segitunya ya? Sedetail itu. 179 tambah 20 berarti sekitar 199. Ya, hampir 200. Kita buletin 200 ya. Iya. Oke, kita turun lagi. Belum. Kita ke jam dulu. Jamnya. Ini jamnya tuh gratis sebenarnya, enggak tahu harganya berapa. Apa tuh mereknya? Mereknya Alexander Christie. Alexander Christie. Kalau kira-kira berapa harganya? Berapa ya? Paling 1 juta. 1 juta ya. Iya, kalau enggak salah, tapi enggak tahu sih gratis sama. Oke, okay. Dilihatin dulu Alexander Christie. Ntar kalau tahu tebak aja di komen. Iya benar. 1.200.000 ya. Kita turun ke celana nih. Celananya 150 kalau enggak salah. 150 ya. Berarti 1.350.000 kita ke sepatu. Ya. Sepatunya cuman berapa ya? 100.000 juga deh kalau enggak salah lagi promo. Oke, 100.000 1.450.000. Kita tambahin aja gadgetnya ya. Gadget apa pakai apa? XS Max. Ya, 10S Max ya. Berapa? Harganya kalau enggak salah 12,5. 12,5. Itu berapa giga? 256. 12,5 tambah 1 juta berapa tadi? 1.350.000 hasilnya sekian. Nah, menurut lu anak UI itu outfitnya standarnya kayak gini atau ada yang lebih tinggi ya? Ada yang lebih tinggi lagi sih kalau untuk di FISIP khususnya emang kalau menurut gue anak-anaknya tuh lebih fashionable, lebih stylish gitu dan menurut gue harganya tuh bisa lebih jauh berkali-kali lipat dari gue sih. Kayak ini outfit gue nih udah yang paling standar banget yang kayak kumelnya anak sini gitu loh. Kumelnya anak UI kayak gini, oke. Okay. Di FISIP. Kalau di fakultas lain mungkin bisa beda. Mungkin fakultas yang lebih fashionable menurut lu mana? FH juga fashionable sih setahu gue, terkenalnya dengan fashionable-nya. Eva, nanti kita bakal ke Eva. Gitu. Thank you banget ya udah dibantu. Dan see you buat teman-teman. Oke, Danti, gue mau nanya nih harga outfit anak UI dari atas sampai bawah nih. Kira-kira nih dari kerudung dulu berapa nih? Kerudung 60.000, 60 ya, 60 70 ya. 60 ribuan lah ya. Kita turun ke baju dulu. Baju mereknya gitu ya, atau dari enggak? Mereknya terus harganya. Oh,
H&M. 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 200-an ya. Tadi 60, 260. Kita ke jam dulu, mereknya dan harga. Jam murah ini di Bershka. Bershka berapa tuh? 300-an. 300-an. Berarti sekitar 560.000. Kita turun lagi ke celana. Celana Uniqlo. Uniqlo. Oke, okay. Celana Uniqlo berapa? 300. 860.000 kita sepatu nih. Sepatu H&M. H&M juga berapa? 300, 400, lupa sih. 400 ya, berarti tadi berapa? 800 tambah 400 1.160.000. Gila, gokil. Oke, menurut lu ini standar anak UI enggak? Standar banget. Standar ya. Ada yang lebih tinggi enggak? Banyak-banyak. Banyak. Banyak apalagi dari fakultas-fakultas lain juga. Contohnya kayak apa tuh? FH FEB ya. Oke, coba nanti kita cari. Gitu. Thank you banget ya. Ya. Yeah. Jadi di sini gue mau tanya nih harga outfit anak UI gitu kan. Lihat dari lu nih. Lihat. Emang sendalan gitu anak UI? Ya, kalau di jurusan gue sih, gue kan jurusannya lebih gimana ya, geologi, geofisika gitu kan. Nah, rata-rata pakai, cowoknya pakai sendal. Emang boleh? Gak boleh sebenarnya, ada peraturannya, tapi ya mau diapain lah gitu. Oke, oke, oke. Berarti fleksibel gitu, oh, fleksibel. Oh, itu enggak semuanya ini ya, semua harus rapi dan lain sebagainya. Emang tapi, harus rapi, tapi kalau cuma ini. Anak hukum, anak kedokteran itu biasanya harus rapi ya. Oke. Gue mau tanya nih Lip, dari kacamata dulu. Ini mereknya apa? Kacamata Giordano. Giordano berapa tuh? Enggak tahu, lupa gua. Enggak boleh, enggak lu enggak boleh lupa. 2,5 kayaknya. 2,5 ya. Sama lensa. Sama lensa udah. 2,5. Oke, 2,5. Kita langsung ke kaos ya. Ini. Kel. Gua juga enggak tahu ini berapa, paling 150.000 kayaknya. 150. Iya, 100. Iya. 2.650 ya. Iya. Oke, oke. Dari ini nih, apa nih? Tas. Nah, ini gua beli di Gramet ini Eversec. Berapa tuh? Gua kurang tahu, kayaknya sih 200-300. 300 lah ya. 200 mungkin. 200. Iya. Berarti 2, berapa sih? 85 ya? 85. Kita turun ke celana nih. Celana Li. Li, berapa tuh Li? Li berapa ya? Paling 500 kali. 500. Iya. Berarti 3 juta. Heeh. 350.000. Kita ke Ray. Sandal nih anjir pakai. Oh, ada yang pakai Swallow enggak? Swallow enggak? Swallow ada beberapa temen gua. Namanya ada Wisnu. Wisnu, lu kalau nonton ya pakai sendal. Gila. Ada dia pakai Swallow. Pakai Swallow, lu pakai Ray ya. Lu berapa nih? Ini punya bapak gua sih, gua comot aja. Tapi kisaran sekitar 100.000 paling, 90.000 ya, 90. Ya, jadinya harga outfit dia adalah 3.450.000. Gokil. Menurut lu ini UI banget ya? Enggak sih, menurut gua ini jurusan gua banget aja, Pak. Jurusan lu banget ya. Yang jurusan lain enggak kayak gini. Tapi kayaknya di kelas gue juga dikit sih yang pakai sendal, kayaknya cuma beberapa doang. Berarti outfit tuh nggak begitu penting, yang penting otaknya. Iya mungkin. Otak gue juga nggak begitu pinter. Okay. Thank you Liv. Oh ya, see you. Tadi kan gue ke fakultas lain kan, katanya nih hukum nih pada habis nih gitu. Okay. Kan. Jadi gue mau tanya outfit lo dari atas sampai bawah. Berarti dari atas sampai bawah yang lu pakai, yang lu bawa dari anting deh. Iya, gokil lu. Ini dari sedetail itu, dari okay, antingnya. Okay. Dilihatin antingnya. Ini. Iya, ini. Enggak tahu udah dari bayi ini dari kecil banget. Lupa. Tapi lu tahu enggak kisaran harga berapa? Saya ingat dulu ya, kalau dulu 2 kayaknya. 2 juta. Ya, dulu-dulu banget. Dulu ya, berarti sekarang udah naik lagi mungkin ya. 2 juta, oke, 2 juta. Kita turun ke kaos nih. Kaos apa nih? Prada. Ini bukan Prada yang Gucci, itu ini Prada kaos organisasi ya, perfilma ini. Ini waktu itu beli 80.000. 80.000, berarti 2.080.000. Gokil. Terus kita ke tas dulu nih. Apa nih? Mickey Mouse, Mickey. Malu. Lu beli di Disneyland, jangan-jangan. Iya, iya bener. Ayo. Berapa beli, tuh lu beli? Dibeliin, lupa, 800.000. 800 ya. Disneyland mana? Shanghai apa Hong Kong? 800, berarti 2.880.000. Kita turun ke celana dulu. Kalau celana ini
Forever 21. Forever 21? Lupa, 200-300. 200, ya sekitar 200-300 ya. Jadi berapa? 3.180.000. Gila, gue ngitung lah anjir. Yuk, kita turun lagi ke ini apa nih? Sepatu. Sepatunya Everbest. Everbest berapa? Hah? Ini juga sepatu. Iyalah, gila lu, lu outfit ya lu pake gitu. Diskon sih, diskon. Iya. Yeah. Jadinya 700. 700. Berarti 3.880.000. Ini jepitan, jepitan. Kita harus sedetail itu, jepitan. Ini murah banget, murah. Ini 30.000 doang. 30.000. Berarti 3 juta. 30.000 dapat 2. 30.000. 15 ya. Hmm. Berarti berapa tuh? 3 juta berapa tuh? 3 juta. Lupa gua. Ya, begini segini ya, segini. Terus lu pakai HP apa? HP iPhone XR. XR. Berapa giga? 256. Enggak lah. Lupa berapa sih ya? Berapa sih? 64128. 64 kayaknya. 64. Berapa tuh? Lu Dari 15 ke 12. 12 berarti. 12 ya. Berarti totalnya sekian. Gokil. Sekian. Ini UI banget ya segini. Hukum banget ya. Hukum banget deh. Oke. Oke, okay, thank you Gabby. Makasih, ya. Ciao. Dadah. Jadi Ciko, gue mau tanya outfit lu dari atas sampai bawah. Oke, okay, dari kacamata dulu, Ciko. Aduh, kacamata apa ya? Nih, Tommy. Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, berapa tuh? Kayaknya hampir 2 juta deh. Hampir 2 juta hampir ya, kita buletin 2 juta, oke? Okay? Boleh, boleh. Itu udah sama lensa? Atau frame belum block? Sih. Belum. Tapi nggak tahu kalau lensanya so, berapa. Berarti sekitar berapa? 2,5? Nyampe atau lebih? Safe to say sih, 2,5. 2,5 ya, 2,5. Kita turun ke baju dulu, baju nih. Apa nih? Baju gusuran mama. Gusuran mama, mereknya? Jadi nggak tahu. Oh, udah dicopot lama. Udah dicopot lama. Tapi kisaran lu pasti tahu lah berapa. Paling berapa sih baju kayak gini? Tebak aja, tebak. 100 lah paling, 100. 100 ya? 100. Oke okay lah, kita 100 ya, 2,6 ya. Terus kita balik nih, tas apa lu? Tas hadiah nikahan. Hadiah nikahan, beneran. Liatin dulu, liatin dulu. Hadiah nikahan, guys. Serius lu, hadiah nikahan? Serius, hadiah nikahan. Berarti lu ada hurufnya di dalam. Ada hurufnya. Di dalam. Kita turun ke celana. Celana ini cotton on sih. Cotton on berapa? 400 Pak. 400. Berarti lu berapa tadi ya? 2 3 juta, 3 juta. Turun lagi ke sepatu. Sepatu ini Hush Puppies. Hush Puppies. Diskonan 400 paling. 400. 3,4 dan lu pakai MacBook Air. Air ya. Berapa tuh? 23 juta dan gadget lu HP-nya? iPhone lama kok, iPhone 6S. 6S Plus. Berapa? Dulu? Dulu? Nah. 8. 8. Pada zamannya? Pada zamannya, berarti ya totalnya adalah sekian. Bingung gue gitu. Sekian, ya oke. Okay. Oke, okay, thank you banget ya. Sama-sama. See you. Oke, okay, mungkin dari kacamata dulu kali ya. Ya. Kacamata nih, apa nih? Kalau kacamata gue lupa, karena udah lama banget nih kacamata. Dulu sih beli sama lensa, udah sama lensa kan preskripsi kan. 1,1 satu jutaan. Satu jutaan, jutaan nih. Lah, okay. Pokoknya. Satu juta nih, kita turun ke outernya dulu. Ya. Apa nih? Sebenarnya udah lama dari teman beli dari dulu kan. Kalau nggak salah sih dulu beli 400-an. 400, ya. Berarti 1,4. Kita ke kaos, kaos apa ini? Ini kaos Maci ya, Maci. Motor anti klub Indonesia. Oh, gokil. Gak ada harganya karena gak bisa dibeli. Oke. Okay. Tapi, sekitar berapa? Ya, mungkin kalau merchandise motor sih 300-an. 300-an ya? Biasanya. Berarti 1,7-an lah ya. 1,7. Kita ke celana dulu nih. Ya, ini apa ya, celana kain eksekutif sih. Eksekutif, berapa tuh? Kemarin sih 400-an. 400, berarti ya. 2, 1. Ya. Iya, 2,1 ya. Kita ke sepatu. Tuh. Ini Vans Authentic yang Pro. Pro berapa? Nah, 1 juta. 1 juta. Berarti ya. Sekitar 3,1. Ya. Lu ada jam? Enggak pakai. Enggak pakai. Lagi rusak. Oke, okay, lu pakai HP apa, Bro? Ini 10R. 10R. Ya. 10R berapa giga? 64. Berapa tuh? Baru 15. Berarti ya.
total adalah 18.100.000. Gokil ya. Thank you banget. Oke, see you. Ya begitu tadi harga outfit dari mereka ya. Itu merupakan gambaran buat kalian sih. Tapi yang terpenting bukan outfitnya, yang terpenting itu adalah ini. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan see you. Oke, outfit. Apa sih? Outfit. Oke. Okay. Outfit anau season 1, season 2. Season 1 opening. Oke. Okay. Halo guys, ketemu lagi dengan aku di sini Danang Krisadewa.